Nih, segini banyaknya. Kita akan melakukan rompesan. Tunas-tunas air segini banyaknya. Sehingga bakalan bunga itu kalah dia. Bunganya lebih fokus ke tunas air. Makanya kita akan melakukan perompesan atau pemongkelan tunas-tunas air yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sedulur semua dimanapun berada. Kali ini adalah tampilan jambu air madu Deli hijau pada fase minggu kelima, kemudian ditambah 3 hari. Sudah seperti ini. Nah, ini memang sudah waktunya untuk diberongkos. Dia sudah rontok. Ini seperti ini, beberapa juga pada jatuh. Ini tinggal 3 biji yang kemarin. Kita video apa adanya, tidak ada pengeditan atau manipulasi fakta. Ini berdasarkan yang real. Seperti ini memang sudah waktunya diberongkos. Nih, ini belum ada suntikan-suntikan lalat buah. Masih putih, mulus, masih mulus nih. Nah, masih mulus seperti ini. Nih, kondisinya masih mulus ya, tidak ada bercak, tidak ada titik-titik bekas suntikan lalat buah. Kita akan melakukan pemberongkosan dengan plastik. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya, serta saran dan masukannya dalam channel kami, Kansa Multi Talenta. Seperti ini untuk yang kemarin. Nah, ini pada rontok semua nih. Ini pembungaan yang kedua, yang harusnya sudah berbuah, ini kali ini rontok nih. Tinggal ini sama yang di sama di ujung. Di ujung sana masih proses pemekaran. Dia usianya 5 mingguan. Kalau yang ini adalah 5 minggu lebih 3 hari. Untuk yang di dalam juga masih agak kecil-kecil, itu yang susulan-susulan itu kita akan videokan kembali pada tahap berikutnya. Yang kemarin masih seperti ini, yang susulan-susulan kemarin tuh ya, disemutin seperti itu. Sama kondisinya sudah seperti ini, minggu kelima lebih 3 hari. Kita akan melakukan pemberongkosan dengan plastik untuk ini seperti ini. Oke, kita tunggu sebentar pakai plastik. Nah, seperti itu, kita tutup dengan menggunakan plastik. Tujuannya adalah supaya lalat tidak menyuntikan telur-telurnya pada calon-calon bunga, calon-calon bakalan buah tadi. Seperti itu. Kita tunggu pada video berikutnya. Mudah-mudahan ini jadi menjadi sampel juga, seberapa besar dia akan menjadi buah. Oke, video kali ini hanya melakukan proses pembungkusan pada sampel jambu air madu Deli hijau ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya, serta saran dan masukannya bagi senior-senior yang sudah lebih berpengalaman terdahulu. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada sedulur semua dimanapun berada. Kita saling mendoakan dalam keadaan sehat serta sukses selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like serta subscribe-nya. Terima kasih.